Okay, assalamualaikum. So, aku dah janji dengan korang aku nak tunjuk video untuk stretching dan mobility. So, siapa yang ada masalah lower back ataupun ada rasa kebas dekat kaki ataupun pinggul. So, ini salah satu teknik yang korang boleh buat, okay, dekat rumah. Benda yang korang perlukan adalah towel ataupun resistant band. Tak ada resistant band pun tak apa. Towel pun dah memadai. Okay, jom aku tunjukkan. Aku tunjukkan cara-cara macam mana nak stretching. First sekali kita akan buat stretching untuk hamstring. Okay, let's go. So, sangkutkan towel dekat tapak kaki korang. And then, tarik ke hadapan. So, kalau boleh kau tarik ke hadapan. Tapi, ingat. Bahagian sini, kalau boleh, tekankan ke lantai. Ataupun, buntut yang sebelah sana, korang cuba tekan ke lantai. So, jangan bagi dia terangkat habis ke sana. Okay? Itu cara dia. So, kalau boleh, korang spend dalam 20 ke 30 saat. So, korang nak buat 2-3 ulangan ataupun 2-3 set pun tak ada masalah. Okay? So, dalam keadaan korang tarik hamstring korang secara melurus, bawa arah sini. So, sekarang, drivekan kaki korang ke opposite side. Okay? So, ini contoh dia. Okay, ini bahagian yang korang akan rasa adalah hamstring. Kalau boleh, pinggul yang sebelah sini korang lawan sikit. So, drivekan hip korang ke sini sikit. So, korang akan rasa banyak contraction dekat bahagian sini. Okay? So, tahan selama 20 ke 30 saat dan korang ulang balik. Okay? Okay. Pose yang ketiga, aku nak korang, okay, ambil satu kaki korang, okay. So, rehatkan ankle korang dekat peha kaki sebelah ataupun kaki yang opposite, kaki yang kita tak pakai. So, sekarang, aku nak korang, okay, ambil tangan korang, okay, peluk kaki opposite. So, dia akan jadi macam ni. So, apabila dia tarik kaki yang sebelah kanan, so sebenarnya dia nak stretch yang pinggul ataupun buntut sebelah kiri. Apabila dia tekan hip dia ke lantai, so dia akan rasa banyak contraction ataupun stretch dekat bahagian sini. Okay? So, stay. Okay, untuk pose yang keempat, aku nak korang luruskan satu kaki. Okay, dan ambil satu kaki, letak di sebelah lutut. Okay, so ini contoh dia. So, apa yang aku nak korang buat adalah kaki yang lurus tu, ambil tangan sebelah kanan. So, macam sekarang ni, Zul dia nak stretch glute dia yang sebelah kanan. So, kaki sebelah kiri dia yang lurus ni, dia kena tarik pakai kaki kanan. Yes, ini contoh dia. So, dia akan tarik, tarik dan dua bahagian yang korang akan dapat. Satu adalah bahagian pinggul dan satu lagi adalah bahagian quads ataupun peha bahagian depan. So, apa aku nak korang buat adalah, so, dalam keadaan tangan ni tengah tarik, kaki ni macam ni. So, lawan sikit buntut ke sana. So, kau akan rasa banyak stretching dekat bahagian sini, bahagian pinggul. Dan nombor dua, lagi kuat korang tarik tangan yang kat sini, kaki ni ataupun quads kau akan rasa banyak stretch. Okay, itu contoh dia. Baik. Okay, untuk pose seterusnya, okay, kita akan stretch ataupun kita nak tarik dekat bahagian hip flexor kita. Okay, ini isu yang paling selalu orang rasa. Kenapa pinggang rasa sakit eh? Okay, disebabkan korang punya hip flexor ini dah shortening ataupun dah memendek. Disebabkan korang duduk. Kan bila duduk kan, dalam keadaan macam ni, so dia memendek. Ini yang menyebabkan korang punya lower back ataupun pinggang rasa ketat. So, apa aku nak korang buat adalah, so, dalam keadaan lunges, okay, so, apa yang aku nak korang buat adalah, korang cuba untuk squeeze buntut sebelah kanan ni. Track korang punya butt and slowly push hip korang ke depan. So, tempat yang kau akan rasa banyak stretch adalah dekat hip flexor yang aku cakap tadi. Ini. Okay? So, kekal dalam 20 ke 30 saat dan release. Okay, selepas korang selesai untuk stretch kat bahagian sini, kita mobilkan dia. So, cara untuk mobilkan dia, cuba jatuhkan elbow korang ke lantai. Pastikan lutut korang yang sebelah sini
Okey, jatuhkan. Pastikan lutut ni tolak sikit ke tepi. Jangan simpan ke dalam. So that kita akan mobile kita punya hip pada masa yang sama. Okey. Tempat yang korang rasa banyak stretch adalah dekat hip flexor yang tadi tu dan korang punya hamstring dan buntut. Okey, tahan lebih kurang 20 ke 30 saat dan release. Yang seterusnya adalah cat camel. Ini nak memperbetulkan balik posture badan kau. Korang hollow badan korang dan korang arch. So untuk betulkan balik posture badan korang. Okay, next one is untuk lumbar mobility. So korang just drag, rapatkan kedua-dua lutut korang dan pusing ke kiri dan ke kanan. So dia akan mobile korang punya lumbar. At the same time dia akan stretch korang punya QL. So ni cara dia.